Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal dalam fungsi komposisi. Yuk kita langsung ke soalnya. Soal nomor 10. Diketahui Fx sama dengan 12x pangkat 2 dikurangi 7 dan G seper X sama dengan X dikurangi 2 per 4 X tambah 1. Yang ditanyakan nilai daripada f dot g 2 nya. Maka pertama yang harus kita cari adalah gx nya terlebih dahulu. Maka g dalam kurung 1 per x sama dengan x dikurangi 2 per 4x ditambah 1. Jadi kita misalkan terlebih dahulu 1 per x itu sama dengan p misalkan. Maka jadinya x itu sama dengan 1 per p. Jadi kalau ini kita ganti menjadi p, maka yang belakang juga ganti, jadi 1 per p dikurangi 2 per 4 kali 1 per p ditambah dengan 1. Yang ini kita kali dengan a per a, p per p. Yang bawah juga kita kali dengan p per p supaya sama penyebutnya. Jadi 1 dikurangi 2 kali P berarti 2P per P. Jadi 1 dikurangi 2P per P. Yang bawah 4 kali 1, 4 ditambah dengan 1 kali P ditambah P per P. Jadi kalau kita tulis 1 dikurangi 2P per P dikalikan dengan P per 4 tambah P. Jadinya GP itu sama dengan 1 dikurangi 2P per 4 ditambah P. Ini habis. Jadi GX-nya sama dengan 1 dikurangi 2X per 4 ditambah dengan X. Setelah itu, yang kita mau cari adalah F dot G2. Kita gunakan cara seperti ini, F dalam kurung G2. Jadi kita cari G2-nya terlebih dahulu. G2 sama dengan, kita ganti X-nya di sini dengan 2. 1 dikurangi 2 kali 2 per 4 ditambah dengan 2. Jadi 1 dikurangi 4 per 4 tambah 2, 6. Jadinya negatif 3 per 6 atau negatif 1 per 2. Jadi ini kita ganti menjadi F negatif 1 per 2. F negatif 1 per 2 berarti kita gunakan fungsi F untuk mencari nilai F negatif 1 per 2 dengan mengganti X nya dengan 1 per 2. Jadinya 12 kali negatif 1 per 2 pangkat 2 kurang 7. Jadi 12 kali 1 per 2 negatif 1 per 2 kali negatif 1 per 2 itu sama dengan 1 per 4 dikurangi 7. Jadi 1 per 4, 12 bagi 4 itu sama dengan 3 dikurangi 7, hasilnya negatif